Ini kami dari bertiga, dari tim survei. Ada saya, Arul, ada kameramen, Mas Buil, ada kakak kita yang pakai belangkon. Ki Frana. Frana. Wah, jalannya kepele itu. Halo. Kita sudah separuh perjalanan, Bang. Gimana ini? Kira-kira berapa inti lagi sana? Oh.
Masih 1, 2, 3. 3 putaran. 3 naikan, belokan, naik. Itu sampai ke Gunung Argo Sigemerai. Dan ternyata rute atau medan antara dahulu dengan sekarang itu berbeda jauh. Sekarang lo tambah parah. Pohon banyak berjatuhan, kerikil tak lempar-lempar. Batu pecah, pala pecah. Jalan makin sempit, sama makin banyak jembatan lah. Kalau di jalan itu touring itu warung kopi di mana-mana di pinggir jalan ya kan. Pom bensin di pinggir jalan. Kita capek tinggal terus di sini, ada hutan belantara sepanjang perjalanan. Hutan. Ya ini hutannya. Hutan. Jadi kalau mau perjalanan kayak gini perlengkapan harus matang. Bagaimana, Om? Betul sekali. Kita ada di puncak Gunung Sigemerai. Gimana, Bu Yung? Siap? Coba ngomongnya. Lanjut lagi perjalanan ke Pernoto. Mudah-mudahan ya kita nggak bisa nggak lama, ini 1-2 jam ya. Di sana dulunya ada para-para. Para-para ya. Untuk melihat yang bisa melihat pemandangan ke arah Muara. Muara Teluk Bintuni. Mari. Are you ready to go? Ready. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai kacamata gelap. Sabar, aduh. Masa dari depan. Ya. Ya, itu.
Kayaknya dulu. Ini 12 Tanjung. Waduh. Para-paranya udah ambruk. Ya. Kita pantau dulu ke atas, siapa tuh ada pang-pang yang mau sempat. Sabar dorong, karena untuk laporan pandangan mata ini bukan merusak, tapi demi kebaikan bersama. Wah, itu wow. Dia anak gunung apa namanya? Look at this. Ada gunung Krakatau. Krakatau. Jadi kita ini ada di puncak Merbabu, di sana itu Merapi, guys. Ya. Indah sekali Merapi yang di sana. Versi Indonesia bagian timur. Di sanalah yang namanya Gunung Many Mary. Bisa kita naik ke sana ya. Ada kalau kelihatan tuh di belakang Gunung Many Mary itu kayak ada sungai, itu yang dinamakan 12 Tanjung ya. Ya, kayak berkelok kayak ular. Berkelok-kelok kayak ular. Itu bukan awan ya, guys. Itu apa namanya? Muara. 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 Kayaknya sih. Sesuatu yang telah tinggal di sini yang lebih dulu daripada kita. Ya. Karena yakin percayalah, kanan kiri depan belakang ada, tapi tidak terlihat. Karena kami percaya bahwa dunia sebagai sesama makhluk kita harus bijak. Ya. Tim kita menyusuri jalan tapak, dia tapak. Aduh. Ini kayu-kayu kita setahun yang lalu, Bang? Iya. Masih utuh ya? Ini itu kerat dindingnya siapa itu di situ? Ya, kayu saja sudah setahun enggak hancur, apalagi kayak tidak kayak seperti hatimu. Plastik-plastik. Belum satu tahun sudah hancur. Hati kadang sekuat baja tapi juga serapuh kerupuk. Waduh, ini nih. Satu. Ada suara lewat kali. Waduh. Wah, ini jalan nggak pernah dilewati. Sudah nggak pernah dilewati nih. Jadi gimana? Nggak bisa lewat? Berisiko sekali ya? Daripada rumah sakit jauh? Pasti kayu-kayu kok. Aduh. Nggak bisa lewat. Bagaimana nih? Jadi, guys. Itu sana tinggal, ya seuplik begini itu kayu. Takutnya kalau kita pakai motor, jatuh ke bawah. Iya, beban. Berbawahnya. Ke bawah, lihat. Kayu-kayu saja, tok isinya. Dilihat jadi, itu curang. Resikonya. Oh, curang tuh. Karena kita ragu. Melihat konsekuensi resiko yang lebih hadapi. Karena ujung titian atau jembatan ini hanya sejengkal tidak ada. Aduh. Orang saja ragu untuk jalan ke sana, apalagi kita bawa motor. Cuma pucuk. Tuh. Iya ujung. Mama yuk. Baru di bawahnya material lepas. Maksudnya kalau jatuh ke bawah nih enggak ini. Halo, halo, halo. Satu-satu perkasa ini.